Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio UM Merentasi Minda. Anda diharapkan anda sihat untuk mendengar segmen Fatin pada pagi ini sehingga ke akhir segmen kita jam 11 pagi nanti. Semestinya Fatin bertemankan timbalan dekan daripada Fakulti Sains Kegunaan Open University Malaysia, iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk minggu ini. Ya. Okey Ustaz, mungkin ada di luar sana yang tertinggal untuk mendengarkan kita pada minggu lepas, iaitu kita kongsikan dengan pendengar semua berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit dan juga adab orang sakit itu sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan ataupun rangkumkan secara ringkas. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, tuan-tuan dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu pada pagi ini dalam ruangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas kita membincangkan mengenai menziarahi orang sakit. Jadi yang kita bincang itu tentang adab. Adab, peraturan, bagaimana kita nak menziarahi orang sakit. Jadi yang kita bincang itu, kita ziarah, kita masuk tempat dia, bagi salam, bersalaman dengan tangan dia. Lepas itu, kalau bawa tangan itu lebih baiklah. Lepas tanya khabar, memanglah khabar dia tak baik, dia sakit. Tapi dia apa khabar, dia tak alhamdulillah baik. Baik itu maknanya mungkin baik sikit semalam. Baik. Yang pentingnya kita bercakap dengan dia tu, kita kena menggembirakan dia. Kita kata sabarlah, insyaAllah sabar, dia tak ramah baiklah ni. Ya, kita sabar, dia dapat pahala banyak. Itu ialah di antara adab kita bercakap dengan dia. Dari segi masa banyak, datanglah pada masa yang sesuai. Dan orang yang sakit itu pula, dia pun ada adab juga. Dia jangan fikir yang macam-macam. Lebih banyak dia duduk, dia berzikir. Dia berzikir tu, bila kita zikir, kita lupalah benda-benda yang lain. Kalau kita sakit, ingat itu, ingat nak mati, ingat apa tinggal itu, tinggal ni anak kita. Macam-macam fikir. Bila kita zikir tu, kita tenang, kita duduk dengan Allah. Kita bersabar, dan kita beristighfar. Istighfar ni dapat pahala banyak. Istighfar juga boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Maksudnya kita orang sakit tu perlu lagi mendekatkan diri dengan ya, Allah. Ya, gitu. Jadi jangan ingat kata aku sakit macam mana. Tenang, sakit tu akan sembuh. Kita semua balik kepada Allah Taala. Ingat dah balik kepada Allah ni, kita jangan kalah kabut. Tempat kita lebih baik daripada sekarang ini. Kalau kita sentiasa macam tu, InsyaAllah kita tak risau. Kadang Ustaz, orang ni risau ni untuk menuju ke arah kematian dan sebagainya. Yang risau tu sebab dia hidup tak buat ibadat. Dia hidup sentiasa buat maksiat. Orang buat maksiat nak mati, dia keluh kesah. Kalau kabut keluh kesah sangat, macam mana. Orang yang buat ibadat dia tenang. Sebab apa? Dia dah nampak. Dia nampak tempat dia tu. Itu pentingnya kita ni sentiasa banyak ibadat. Sebab kita tahu tempat kita. Ditunjukkan tempat kamu gini. Sentiasa senyum, nampak. Orang datang cakap, kita pun relax. Itu adab. Jadi orang sakit pun ada adab, dan nak ziarah pun kena ada adab. Kalau tidak, jadi kelangkan buat lah. Okey Ustaz, lagi menyebabkan yang sakit tu bertambah sakit. Bertambah sakit. Kita nak melawat ni, nak melihat keadaan dia. Tak bersama dekat dia gelap, kuat-kuat atau ganggu-ganggu. Okey Ustaz, mungkin kita boleh teruskan untuk tajuk perbincangan pada hari ini. Ya, hari ini kita akhirnya sambung lagi tajuk orang sakit juga. Tapi sekarang ni kita pergi melawat orang sakit, kita dapati dia ni memang sakit betul, sakit tenat dan boleh membawa mak ke sakit dia ni. Jadi ada adab dia apa kita nak buat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan sakit tenat ataupun kita panggil sebagai nazar. Sakit tenat ni kalau kita pergi ziarah orang tu sakit, kalau dia ada macam tak sedar, dia mata dia dah putih banyak tu, mana tenat lah tu. Ya, tenat tu bukan sakit macam kita ni kena luka sakit sangat ni. Tenat ni muka. Itu bukan tenat. Orang sakit tenat ni dia lebih tenang. Dia tak keluh kesah sebab dia dah lemah. Jadi pada masa tu Islam mengajar kita dengan cara-cara tertentu macam mana nak menghadapi orang-orang yang macam ini. Itu kita kata sakit tenat ataupun dalam betul-betul nazar. Ataupun kadang-kadang kita nampak orang tu dia penat. Penat sungguh-sungguh. Penat itu maknanya nazar lah tu. Penat. Lepas tu dia seluruh-seluruh habis. Begitu. Macam mana kita nak hadapi orang yang macam ini. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsikan lebih lanjut tentang adab, tentang apa yang perlu dibuat dan sebagainya sebentar saja lagi. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, anda kena terus setia mendengarkan segmen Fiqh Ibadat 10 hingga 11 pagi. Kita jumpa lagi selepas ini.
Radio UUM Merentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di ivideo.uum.edu.my dan setiap hari Jumaat 10 hingga 11 pagi. Pastinya Fatin bertemankan Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Kegunaan Open University Malaysia, untuk kita bincangkan satu topik yang menarik dalam modul ini ABSB 3103 Fik Ibadat. Dan hari ini tajuknya berkenaan dengan adab menziarahi orang yang nazar. Okey Ustaz, mungkin kita boleh teruskan segmen kita pada pagi ini untuk berkongsi dengan mereka tentang antara adab bagi mereka yang hendak menziarahi orang yang nazar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dah kita tahu orang ini dah memang benar-benar nazar, pada masa itu kita jangan cakap banyak. Dan ahli keluarga tu biar hadap bersama. Dan kita kena pesan kepada ahli keluarga ni bertenang, bersabar. Siapa nak mengaji, baca Quran ataupun baca Yasin. Sebab kita baca Yasin ni ada pertolongan, ada apa dipanggil, ada manfaatnya. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum bi surati Yasin. Atau laqinu mautakum bi Yasin. Maknanya talqinkan orang yang nak mati itu dengan surah Yasin. Jadi ada seorang yang duduk dekat dengan dia, tengok perubahan dia. Kalau dia berubah tu, dia kena, kita kata aja mengucap lah. Kata dekat dia, la ilaha illallah. Tak payah sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah panjang. Ya, jadi kita kata la ilaha illallah. Pelan-pelan, bukan kuat-kuat. Dia bisikkan pada telinga dia. Tak bisik kat telinga, tak apa, jom, tak apa. Kita kata agak dia dengarlah. Kita kata la ilaha illallah. Tunggu, biarkan. Dah lama sangat, 3-4 minit, 5 minit, kita kata pula la ilaha illallah. Kita kata la ilaha illallah tu, jangan harap dia nak jawab. Dia harap kita nak sebut. Sebab dia masa tu, dia bukan ada alam ni. Dia alam yang lain. Alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia tak nampak kita, dia nampak yang lain. Jadi kita kata tu, dia dengar saja. Jadi dia dengar tu merupakan satu pesanan kita kepada dia, supaya dia sentiasa beringat dia ni dalam kalimah Allah. Kalau dia sebut pun, dia sebut lah la ilaha illallah. Maknanya dia akan betul-betul iman lah. Jadi pada masa tu jangan, kalau ada keluarga yang menangis kuat ni, kita kena apa dia panggil, bagi isyarat jangan menangis kuat. Pelan-pelan. Maksudnya tenangkan mereka yang menangis. Sungguh-sungguh tu, ya. Sebab menangis tu mengganggukan dia. Ganggu. Jadi pada masa tu dia memerlukan ketenangan. Dia hendak kita ni bantu dia. Jadi kita baca Yasin, dia dengar ya Quran tu, dia lebih tenang. Kemudian orang yang mengajar mengucap tu kata la ilaha illallah, dia dengar, dia tenang, dia pun dah kata, cuma tak sebut di mulut, tak dengar, tak bergerak mulut dia. Mungkin dia ingat di hati, sebab dia sedang menghadapi macam-macam ujian pada waktu tu. Jadi kita jangan kacau-kacau, jangan kelam-kabut. Sebab dia nak pergi, dia nak balik ke belah Tuhan dengan tenang, kita hantar dengan baik. Ahli keluarga, sahabat handai yang ada itu, semuanya jangan bising-bising, jangan menangis, tengok saja. Dan kita pun mengucap, kita pun ikhlas, mulut kita sentiasa mengucap, kita la ilaha illallah belak-belak, ataupun kita istighfar, supaya kita pun tenang. Kalau tidak, kita pun jadi kelam-kabut. Itu satu keadaan. Pada masa itulah yang paling payah sekali. Ni kira mati di rumah lah, tempat elok, ataupun di hospital. Di hospital pun doktor akan tengok, kalau sampai masa macam tu, doktor panggil mana keluarga dia, mana bapa dia, datang ni, duduk ni. Siapa nak baca Quran, bacalah. Itu kalau doktor kata macam tu memang akhir lah tu. Kita kena percaya, kena tenang lah, kena ingat lah. Itu dia, kalau doktor kata macam tu, maknanya dah akhir lah. Saya tengok bapak kamu nak mati ni. Tak boleh kata macam tu. Doktor pun tak kata macam tu. Dia kata, mana ada keluarga, datanglah tengok. Dia pagi keluarga tu, maknanya dah akhir lah tu. Jadi, kita bertindak yang baik lah. Itu satu dia katanya. Selain daripada itu, orang yang meninggal ni, dia sedang diuji. Maknanya datang kepada dia, tunjuk macam-macam. Jadi kita hendaklah bertenang juga pada masa tu. Jangan ganggu dia. Jangan panggil nama dia. Jangan bising-bising. Jangan menjerit-jerit. Tenang. Kalau ada budak menangis, bawa ke tepi, supaya
dia tak dengar. Jadi itulah kita nak dia tenang. Kemudian nafas dia makin makin surut, lemah. Tadi dia penat, dia penat. Macam penat tu. Kemudian dia slow-slow. Lama sekali. Sekali bernafas lama tak ada. Sekali bernafas lama. Itu dia makin hilang lah tu. Lepas tu dia pun terus meninggal. Jadi kita hantar dia dengan baik, dengan Al-Quran, dengan syahadah. Jadi kita harap dia mati baik. Itu yang kita nak. Yang lain tu kita tak tahulah, macam orang mati dalam accident, tenggelam apa semua. Itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau dia baik-baiklah, ini kita tak tahu. Sekarang ni orang yang mati di rumah, di hospital yang mungkin kita ada. Mungkin kerana sakit. Baik, itu satu daripadanya lah. Yang penting sekali ialah kita kena kerap menyebut La ilaha illallah. Kita sebut tu jangan harap dia nak sebut, nak dengar dia, jangan. Kita sebut saja. Tak payah kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu panjang. Kita kata La ilaha illallah, cukuplah. Dia tahulah ini kalimah syahadah. Itu yang banyak kita perlu perbanyakkan lah ya. Perbanyakkan, banyakkan. Okey Ustaz, selepas ni kita nak lihat pula, lepas dah kita orang yang meninggal tu, apa yang perlu dilakukan oleh kita, mungkin sebagai saudara mara ke ataupun ibu bapa. Kalau sekiranya ada di kalangan saudara mara mereka ataupun kawan-kawan yang meninggal dunia, apa yang perlu kita lakukan? Nanti Ustaz akan kongsikan dengan Melat. Okey Ustaz, kita berhenti lihat seketika. Kita akan lagi selepas ini. Terus mendengarkan kami di Radio UUM Rantasi Minda Anda. Kita dengarkan dulu lagu ini. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bertemu dengan Fatin di sini di iRadio UUM Rantasi Minda Anda. Tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan menziarahi orang yang nazak. Dan sekarang ini kita nak berkongsi dengan anda semua tentang sekiranya ada saudara mara ataupun kawan-kawan anda yang meninggal dunia Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apa yang perlu kita lakukan kepada orang yang dah meninggal dunia ini. Tuan-tuan dan perempuan dan pendengar sekalian, yang pertama sekali tadi kita dah bincang tentang orang tersakit. Kita tunggu dia sampai dia betul-betul tenat. Kita kata La ilaha illallah, kemudian dia pun meninggal. Dia meninggal, apa kita nak buat? Yang pertama sekali kita tenangkan keluarga. Sabar. Dia dah meninggal, dia balik kepada Allah Ta'ala. Dia dah selamat. Kita belum selamat lagi. Sabar. Itu kena pesan dulu. Kalau tidak, bayu rendah. Baru menerima perkabaran. Baik. Kemudian kita ajarkan keluarga ni macam mana nak tutup mata mayat. Biasanya mayat ni bila dia meninggal, dia terbuka mata. Kenapa terbuka? Sebab dia tengok roh keluar dari hujung kepala. Jadi mata tengok, roh tu keluar habis. Jadi tengah dia cepat tutup, tengah dia lambat. Jadi kita yang tengok dia tu, kita kena tutup mata dia. Dia buat macam mana? Hurut di pelupuk mata ni. Hurut, tarik pelan-pelan tu, dia tutup lah. Mudah je hurut macam tu, dengan jari, dengan lembut. Yang lebih baik keluarga dia lah. Kita yang ada tu jangan kacau. Kita tunjuk je kepada keluarga je. Kalau ibu bapa panggil yang mempan, yang kelekit panggil, buat macam ni, buat macam ni. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kita nak buat tu ialah mulut ni kadang-kadang terbuka ataupun tak terbuka pun, kita tutupkan. Ataupun kalau dia tak terbuka, kita ikatkan. Maknanya kita ambil kain kecil, atau orang kampung kata pekerja kain. Kita ikatkan dagu ni ke apa nama, ke kepala lah. Jadi maknanya kita ikatkan kain ni daripada dagu ni simpul di kepala. Supaya dagu dia rapat, tak terbuka. Itu yang kedua. Lepas tu tangan kita kiamkan macam kita sembahyang, tak terdada. Ataupun yang paling baik lagi, sebelum buat tu kita perhatikan ada najis tak. Kalau ada najis, kita bawa basuh dulu. Lepas tu letak tempat yang lain, tempat yang baik. Lapikkan dengan kain elok, baru letak dia macam tu. Ikat semua, tangan tu kiamkan. Kemudian kita tutupkan dengan kain lah. Lekat dengan kain batik ke apakah. Dan muka tu biasanya aku tutup dengan kain yang jarang sikit. Baik, inilah pengurusan, dipanggil pengurusan sampai ke setakat itu. Dan yang sebaiknya kita letak dia di tempat yang tinggi sikit lah.
Kalau rumah ada katil, kata tak ada katil. Kalau tak ada katil, kita tilamlah tinggi sikit. Jangan letak begitu saja, nampak-nampak macam kita tidak hormati. Ya, ini benda ni kena tahu sebab berlaku, kita tak tahu berlaku di mana-mana. Macam 3 tahun lepas di pejabat kita berlaku macam tu kan, jadi telang kabut semua. Orang telefon saya, anak saya masa tu tengah mengajar. Tapi tak dapat datanglah. Sebab orang dah kumpul nak mengajar, jadi kita nak tinggal tak gamak. Kalau sebelum tu, sebejar sebelum tu, mungkin boleh diusahakan untuk kembali balik ke sini. Tapi dah tengah-tengah duduk mengajar di masjid, disuruh orang dah ramai. Jadi nak tinggal, tak boleh, nak pergi. Sikit lagi, mengajar sikit, tinggal lah, nak balik lah. Tapi dah keluar nak balik, telefon, kata dah polis, dekat datang, kata datang lah. Baik, yang pentingnya ialah kita nak tahu. Sebab dia akan berlaku di mana-mana saja yang kita tak tahu. Jadi, kalau kita tahu, wali tak tahu, kita boleh beritahu kat orang. Macam ni, kita buat macam ni. Kita tak buat sendiri, kita boleh panggil orang lain yang kita rasa yang arif. Saya dengar ustaz kata buat macam ni, kita buat macam ni, buat macam ni. Apa dia? Mula-mula kata hurut mata dia, hurut peluput mata. Hurut pelan-pelan, tarik, dia turun. Supaya dia tak terbuka biji mata tu, tak nampak. Sebab mata kita akan tengok ke atas sebab nak melihat roh keluar. Roh kita, kitab kata keluar ikut kepala, ikut ubun-ubun. Jadi, kita tengoklah, oh dah pergi dah habis. Lepas tu dia mati, kita pun tutup. Kemudian tangan dia, tangan kita kiamkan macam pos mayang. Letak dia beri terlentang di atas tempat yang tinggi. Menghadap kiblat, macam mana menghadap kiblat? Kakinya arah kiblat, kepalanya arah matahari naik. Itu pun kadang-kadang orang silap, kata menghadap kiblat dia letak kepala ke kiblat, tak? Bukan kepala, kaki. Jadi kita letakkan bantal sikit di kepala tu, tinggi sikit lah, maknanya seolah mukanya menghadap kiblat. Itu cara dia. Benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tersilap buat ataupun kita tak tahu kita nak buat macam mana. Dan kalau boleh kita sapukan sikit minyak lah, minyak tanah ke atau minyak zaitun di sendi. Yang mana yang kita kata sendi? Mungkin di bahagian di siku, di bahu, di lutut, di paha. Sebab masa nak mandi kita nak angkat dia di pinggang kan, nak mandi kita nak angkat satu daripadanya, dia panggil meruang. Pernah dengar kata meruang tak? Ustaz, macam sedikit minyak ni, adakah minyak yang bagaimana? Macam minyak kelapa boleh lah. Oh, minyak kelapa. Minyak kelapa atau minyak zaitun. Kita pun dekat sendi siku, jari-jari ni, kemudian bau, paha dan lutut. Sebab sendi-sendi ni akan digerakkan. Ketika nak mandi. Masa nak mandi tu, dan mandi kita akan angkat dia bagi condong sebab kita nak dia istilah dia meruang. Meruang tu kita akan tekan sikit pokok dia, kita nak keluarkan najis. Masa mandi tu kan. Jadi kalau dia keras. Tangan dia duduk macam tu yang jadi macam robot. Jadi lepas tu kita kena sapukan minyak, lepas tu minyak dia lembut. So senang pun kita nak sebab kita nak buat macam mana dia buat. Itu dia kata-kata pun minyak. Sebab dia lembut. Kemudian minyak tu dah letak dalam bilik sebagainya. Keluarga ni mulalah beritahu ada orang lain yang dekat, yang jauh. Kalau zaman dulu jauh, telefon tak ada. Saya masa muda-muda dulu, itulah kerja saya. Ada orang mati, naik motor. Pergi sampaikan. Naik motor pergi sana 10 batu, sana 10 batu sini. Ada banyak-banyak tempat. Kau pergi sebelah tu berani, kau pergi berani, kau pergi berani, pergi merata-rata tengok. Sampaikan. Dia kata pergi sana, ada keluarga aku, nama sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Kita pergi cari, beritahu ni sekian-sekian ada meninggal dunia. Patah pergi tu, maknanya kalau mati pagi lah pukul 7-4 pagi, pukul 10 pagi, kita tak balik lagi. Cuba nak bagi tahu kan jalan, berita tu ya. Sekarang sekejap je telefon sampai semua habis lah. Tapi gimana dah mudah lah kan. Tapi maknanya kita nak bagi tahu kepada orang lain. Yang mula-mula keluarga, lepas tu sahabat handai. Itu cara dia lah. Kemudian semasa dia letak di bilik tu, orang akan datang ziarah. Jadi seboleh-bolehnya kita carilah benda yang wangi letak dekat tu. Minyak wangi sikit. Ataupun zaman dulu orang pakai kemenyan. Kan dia berasap kemenyan tu. Tapi bau kemenyan dulu orang sedap, sekarang orang tak sedap lagi bau kemenyan ni. Kalau nak buat kemenyan juga, gunakan kemenyan putih, bukan kemenyan yang hitam tu. Yang hitam tu tak baik, tak bagus. Gunanya yang putih. Kalau tidak, guna mana benda lain lah. Sekarang ni ada orang
dapur api api kecil tu, dia buang minyak wangi lah tu kan. Lepas tu dia panas kan. Lepas tu baru buat wangi. Bawa air sikit, buang minyak wangi, jadi mana tu panas, dia akan keluar tu. Apa-apa sajalah bagi bau yang baik. Yang wangi lah. Sebab bilik orang sakit ni, dia bilik orang mati ni dia bau lain. Jadi kita tak mau bau yang tak enak tu, kita pasanglah benda-benda lain yang boleh beli bau yang baik. Biasanya minyak wangi lah. Itu satu daripadanya. Baik, selesai semua orang akan datang ziarah apa semua gitu kan ni. Orang datang ziarah, jangan makan dalam rumah. Nak makan yang makan dalam rumah. Tapi kalau ikut Islam, hari itu rumah-rumah mati jangan makan dan dia tak belanja apa. Kalau orang datang ziarah nak makan dan minum, kena ada jiran. Jiran ni kena supply. Jiran ni kena belanja duit, pecut TO ke apakah. Untuk orang datang, tetamu. Kalau tetamu tu keluarga dia yang jauh, kata kita duduk di Kuala Lumpur, tetamu datang di Singapura, dari Johor, tentu letih nak makan, nak minum. Jiran bertanggungjawab. Jiran bertanggungjawab. Wajib ni, bukan main-main. Wajib. Wajib. Jadi orang tak tahu ni. Jadi saya orang beritahu. Selalu sambil lewa je. Sambil lewa tak boleh. Jiran yang dekat sekali. Melawat je macam orang biasa kan. Ya, jiran tu tembang. Tak boleh. Jiran tu kata okey, semua datang rumah saya. Jangan makan langsung rumah mayat. Makan di rumah mayat tu haram hukum dia. Makan hasil keluarga mayat pun tak boleh. Jadi jiran yang buat. Jangan loket lah, bukan sampai RM1,000. Tak sampai RM1,000 pun. TO dengan roti je. TO dengan roti mayat tu. Kan? Tak sampai RM1,000. Saya tahu lah, saya ada buat kerja tu. Saya tahu. Jadi nak minum nak apa sih sana. Rumah mayat yang kacau. Yang ni keluarga datang nak ziarah, nak baca Quran, nak apa di sini. Itu kita kena tahu. Jadi kena ada satu orang yang lebih tahu, yang dia mengurus. Mengurus semua. Baik, di samping itu ada satu kumpulan pula mengurus yang lain. Nak telefon, dia kena ada satu orang nak pergi balai polis report. Biasanya keluarga lah. Satu orang pula dia kena pergi cari kubur di mana. Satu orang pula nak beli perkakas-perkakas ni, kain putih, kain apa semua ni. Ini semua dalam masyarakat dah ada dah. Dah ada dia punya tekong-tekong yang kita panggil. Mati ya, kita beritahu orang ni mati. Sekejap sampai semua dah mesyuarat. Okey, kau buat ni. Kau cari orang sembahyang, kau cari kain-kain kau ni, cari kubur rumah, kita report polis. Sebab tu penting dalam sebuah taman tu ada jawatan kuasa bertindak ada. Yang kedua, hidup kita kena berjiran. Kalau kita tak berjiran, bayangkan. Saya satu masa saya pergi berjalan sebuah rumah. Kemudian dia kata kawan dia mati. Kawan dia mati, telefon imam pejabat negara. Beritahu, buat apa telefon imam? Kenapa bukan imam nak boleh pergi mandi? Itu maknanya dia tak pernah berkawan dulu di tempat tu. Tak tahu dia proses tak, tu. Masjid pun dia tak tahu. Imam tempat tu dia tak tahu, duduk di taman. Sebab tu dia telefon imam pejabat negara. Imam pejabat negara nak buka buku. Oh, imam pejabat negara tempat lah. Bukan imam pejabat negara nak urus banyak rumah kita dah. Keluarga kita tempat tu. Ini satu yang berlaku, yang benar-benar berlaku yang saya tahu. Ya, sebab saya ada, kita teruk sekali tak berjiran ni. Tak Ustaz berjiran. Dia, itulah kesannya. Dia tak tahu apa nak buat. Dan sekarang kita tahu, yang penting ini habis saja. Orang pertama anak kata, ialah jatang kuasa masjid. Seorang saja, imam ke, bilal ke, tuk siak ke apa, beritahu di rumah saya ada kematian. Tak sampai 10 minit, semua orang sampai. Sampai dah, atur dah. Kau buat ni. Jiran, jiran layan orang. Apa yang ada bagi. Kalau mati petang pukul 7-8 petang, tentulah esok pagi orang nak selesai kan. Malam tu orang nak berjaga, orang masjid nak datang buat talik apa-apa. Jiran tu kena siapkan. Tapi jangan makan rumah orang ni, pergi makan rumah dia. Itu adab dia macam itu. Ini ramai orang tak tahu. Mereka orang yang apa ni, kematian keluarga tadi yang busy untuk menyediakan. Keluarga dia tak tahu apa dah. Jangan kacau dia. Kita minta duit ke dia semua tak boleh. Sebab dia busy, dia masyghul. Istilah dia masyghul. Kerana kematian orang ada. Semua orang kena buat. Dia melayankan keluarga jauh datang saja. Itu dia yang kacau-kacau. Jangan minta duit apa lagi. Yang minta duit itu lusa. Yang lain kita mau kita buat. Baik, keluarga nak buat apa? Bincang. Kalau keluar zakat, belum keluar, keluar zakat dulu. Kalau hutang belum bayar, bayar hutang dulu. Itu yang penting. Tapi yang berlaku dah siap nak tanam dah. Siapa yang ada hutang, beritahu lah. Siapa nak beritahu? Beritahu pun, bapa engkau hutang aku 1,000 tau. Itu engkau punya pasal lah.
Kalau bapa kita hutang 1000 tak bayar, bapa tu kena seksa dalam kubur. Hmm. Kalau sayang kat bapa, kita bayar hutang dia. Ha, sebab tu kena selesaikan hutang sebelum tanam. Hmm. Dah tanam dah kena seksa, buat bayar hutang nak buat apa? Hmm. Sebelum tanam. Jadi kita kena tahu di mana dia hutang. Zakat dah keluar ke belum? Ha, itu. Kalau zakat tak keluar, hutang tak bayar, mati. Terseksa sampai hari kiamat. Itu orang tak tahu. Dan kitab cerita macam itulah. Hmm. Jadi kita kena selesaikan hutang-hutang dia, selesaikan zakat-zakat dia dulu. Hmm. Barulah kita nak buat benda-benda yang lain, kan? Tentang pengurusan mayat, tak apa. Dikatakan tajhis. Hmm. Istilah dia tajhis. Tajhis tu apa dia? Menguruskan daripada mandinya, kafannya, semayangnya dan kebumikan. Hmm. Ha, itu tajhis. Jadi kita bincang sekali. Kita ada masalah tak? Tak ada. Boleh. Nak, sekarang kan? Sambung. Ha? Baik, dah habis semua dah. Kita selesai dah mayat ni. Maka dah kita beritahu kepada jawatankuasa masjid, surau sebagainya, orang yang akan uruskan siapa yang nak mandikan, siapa yang nak mengapankan, nak sembahyang di mana, atau mayat ni nak balik kampung kah, nak bawa ke mana kah, semua ni jawatankuasa akan tanya. Kalau nak balik kampung, sepatutnya mayat tak pergi mana dah. Sebaiknya tanam di tempat dia mati. Tapi ada orang Melayu nak balik kampung sebagainya. Tak apa nak balik kampung, siapa nak uruskan? Perbincangan antara keluarga. Okey. Dia kata nak balik kampung, balik kampung. Tak apa, saya boleh kontak di masjid. Masjid ada band. Kontak. Belanja dia macam mana? Okey, sebatu sekian-sekian anggit. Akhirlah pergi balik awal pula batu. Jadi kita terus uruskan setakat tu lah. Yang lain tu dia selesaikan. Jadi sekarang ni, nak menyelesaikan mayat tu, kena satu kumpulan. Lelaki-lelaki lah, perempuan-perempuan lah. Macam mana nak menguruskan. Menguruskan. Baik, nak mandi apa semua kapan? Nak kena ada alat. Alat. Nak mandi kena ada alat. Alat dia, daun-daun dia, macam-macam daun ada. Nak kapan ada kain kapas, macam-macam ada. Di mana akan dapat? Biasanya macam di bandar, dari bandar di kata mana-mana. Tiap-tiap surau kita dah ada semua kelengkapan. Memang tu dah ada disediakan. Disediakan. Sentiasa ada. Mati seorang, ada macam mana kita sentiasa simpan. Ambil dan uruskan. Ha, jadi jatuh kuasa ni dah ada siap dah, tak ada, tak payah perlu, tak payah kalang kabut. Yang pentingnya keluarga ni dia kena tahu nak kontak siapa. Yang penting kontak orang sunnah, orang kuat. Imam kah, bila kah, tok siak kah, tiga orang ni dapat atau pengerusi setiap usaha. Lima orang ni kontaknya akan tahu semua orang. Ha, tu kena pandai yang tu. Kena kenal orang ni dulu. Orang kuat. Ha, dia atur semualah. Jadi kalau nak mandikan, okey. Satu kumpulan datang. Kumpulan untuk memandikan. Ha, jadi masa tu dia kena aturkan masa dia. Sekarang ni nak tanya tuan rumah ni, keluarga ni nak kumpulkan di mana? Di sini. Pukul berapa nak kumpulkan? Maksudnya mendapatkan maklumat daripada pihak keluarga dahululah sebelum Kita nak kumpulkan ni, nak kumpulkan petang. Petang pukul berapa? Dia kena tahu pukul berapa. Kata pukul 4. Ha, kalau pukul 4 nak kumpulkan atau pukul 5. Dia kena ambil cerita dia. Kalau pukul 5 nak kumpulkan, kita sana kata pukul 5 nak kumpulkan, kita kena ambil masa. Saya tak mahu kata nak kumpulkan pukul 5. Saya kata nak semayang. Pukul berapa nak semayang? Kena semayang pukul 5, maknanya pukul 4 kena dimandikan. Kalau lelaki-lelaki pukul 4 kena mandi. Kalau perempuan kena awal lagi, 3.30 kena mandi dah. Sebab lambat. Nak semayang pukul 5? Nak sembilan pukul 5, pukul 4 mesti mandi. Jadi urusan apa semua tu biar orang apa semua. Pukul 4 kita panggil orang, okay, bawa mayat ke tempat mandi. Jadi sebab 1 jam tu siap. Pukul 5 kita bayang. Lepas bayang bawa ke kubur lah. Pukul berapa habis tu tak kira lah. Tempat kita kena pegang pukul 4. Pukul 8 mandi. Mandi tu penting. Kalau kita pukul 4 kumi, nak kumi lepas zuhur. Lepas zuhur pukul 1 ke, pukul 2 ke, pukul 5 ke, semua lepas zuhur. Tak boleh. Cuma kita kena tetapkan pukul berapa sebenarnya. Nak mandi. Untuk pukul berapa? Pukul berapa nak solat? Nak solatkan. Kalau pukul berapa solat, kita boleh atur dah semua sebelum dan selepasnya. Kemudian orang yang kubur, kena tahu lah. Kami nak tanam pukul lepas bayang pukul 5. Jadi dia kena siap pukul 4.30 dah siap semua dah. Siap semua. Kalau tidak, jadi macam bulan lepas lah berlaku dekat rumah saya tu. Jadi orang kita bagi orang muda, orang baru dia urus, dia silap sikit. Jadi janji dengan orang tukang kuat kubur tu, dia kata okey, pagi-pagi saya kuat. Kita nak tanam boleh pukul 10.30. Dia pukul pagi, pukul 10 mungkin tu.
Kita sembahyang siap pukul 11.30, kita mandi mayat dah siap pukul 10.00, siap pukul 11.30 sembahyang. Sampai kubur pukul 12 tak siap pergi kuat kubur. Ha, itu sebab sebab arrangement tak kena. Oh, ha. Maksudnya kena betul-betul lah kita. Betul-betul. Supaya kelancaran pengurusan pengubian tu berlaku dengan baik. Sebab kita kata kita nak kubur pukul 10. Hmm. Kubur nak korek, 2.30 baru siap. Bukannya kerja senang. Ha, orang yang nak korek tu, maknanya dia pukul 8.30 dia kena mula. Hmm. Orang muda dia makin lambat. Pukul 10 baru makin tidur. Ha, jadi tak semua itu kita kena ambil kira. Kalau kita betul nak pukul 10, pukul 8 kita telefon panggil dia makin. Dia tak mau angkat telefon bunyi tutup, telefon bunyi tutup. Ini penyakit juga ni pun. Inilah macam-macam lah. Ini masalah, antara masalah yang dihadapi ini dalam lah pengurusan saya, jenazah ni. Saya pengalaman lah benda tu, saya tahu cerita lah. Macam-macam jadi. Jadi yang penting sekarang ni ialah kita ada satu kumpulan yang akan uruskan. Jadi orang yang keluarga ni dia mesti telefon orang masjid lah. Imam, bila tu siap mengusi secuah mana-mana lah. Semua tu akan dibereskan dalam masa yang singkat saja. Itu yang penting. Kalau dia tak berkawan, duduk di taman tu, di kampung tak berkawan. Nanti nak cari orang pun susah, siapa nak telefon ni ya. Itulah yang mati di kampung, mati di taman, telefon imam di negara inilah. Inilah punca dia. Itulah di antara perkara yang dapat kita katakan. Ya. Jadi pengurusan mayat tu, hukumnya fardu kifayah. Mandi, kafan, sembahyang dan tanam ni fardu kifayah. Maksudnya kalau ada satu bulan orang buat, kita semua terlepas daripada dosa. Kalau siapa pun tak buat, semua orang berdosa. Itu sebab di taman-taman sekarang Ustaz memang ada ada jawatankuasa surau memang atau ada masjid memang ada memang untuk ada menguruskan. Cuma daripada pihak kita sendirilah untuk menelpon orang-orang yang apa, yang sebetulnya lah, supaya tak tersalah lah dalam pengurusan jenazah ni. Mungkin ada yang tak ada pengalaman Ustaz, mungkin kerana orang kata tiba-tiba terkejut, tak tahu apa nak buat kan. Jadi dengan insyaAllah dengan informasi yang diberikan oleh Ustaz ni, mungkin ada di luar sana sudah pun mengetahui bagaimana untuk pengurusan jenazah, bagaimana adab ketika kita melawat orang yang nazak dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang berlainan pula. InsyaAllah. Terima kasih banyak kerana sudi hadir ke konti pada pagi ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM kerana sebentar lagi banyak lagi segmen yang menarik menanti anda sehingga jam 5 petang nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.